Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halisa, kelas 1J, Prodi D3 Budidaya Ternak, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi ayam serta sistem pencernaan dan sistem pernapasan pada ayam. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan juga hewan. Sementara struktur tumbuhan dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Morfologi, sebuah cabang yang di dalam ilmu biologi dan secara khusus mempelajari tentang bentuk struktur atau bentuk luar dari sebuah organisme, terutama pada hewan dan juga tumbuhan. Sistem pencernaan ayam. Sistem pencernaan ayam adalah mulai dari mulut, esofagus, tembolok, proventrikulus, gizzard, usus halus, usus besar, cecum, dan kloaka. Mulut atau lidah pada ayam yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Esofagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan untuk sementara. Proventrikulus, lambung sejati pada ayam di dalam proventrikulus terjadi pencernaan enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Pankreas. Pankreas terletak pada lingkaran duodenum pada usus halus. Pankreas berfungsi untuk pengendapan eksokrin dan endokrin. Hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein, karbohidrat, serta aktivasi hormon polipeptida. Usus halus dan usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat enzim pencernaan, enzim lipase, amilase, dan tripsin. Usus besar sama seperti usus halus, akan tetapi sama ukurannya lebih besar. Di dalam usus besar terdapat absorpsi air. Kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir pencernaan yang berfungsi sebagai saluran akhir sistem pencernaan ayam. Selanjutnya, sistem pernapasan ayam mulai dari lubang hidung adalah awal dari saluran pernapasan ayam berfungsi untuk mengambil udara. Untuk bernapas terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyerang udara atau kotoran yang masuk. Kemudian larynx, yaitu organ yang paling dekat dengan trakea yang berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing serta mengatur suara. Udara akan disalurkan ke trakea. Trakea adalah pipa yang terdiri dari 2 cincin tulang rawan. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit. Bakteri pembawa penyakit yang masuk, bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan juga keluar. Selanjutnya, kantung udara. Kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume suara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama melakukan inspirasi dan ekspirasi. Itulah tadi penjelasan anatomi dan morfologi ayam, serta sistem pencernaan, juga sistem pernapasan pada ayam.
Selebihnya saya mohon maaf apabila terlihat kekurangan atau kesalahan pada video saya, dan saya akan giat lebih belajar lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.